Hai hai hai, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTubeku. Nah teman-teman, jadi di video kali ini aku akan kasih lihat ke kalian seberapa kuatnya aku makan mie ayam bawang pakai banyak cabai. Dan untuk kalian yang baru mampir di channel YouTubeku, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi untuk dapat terus mengupdate video-video terbaru dari YouTubeku. Oke, langsung aja. Pertama-tama kita masak mie-nya dulu. Di sini kita pakai super mie rasa ayam bawang. Kemudian aku pakai telur ceplok. Nah, jadi kita panaskan air. Kalau sudah mendidih, masukkan mie-nya sampai larut. Nah, kemudian aku pakai 20 cabai supaya berasa. Nah, kalau mie-nya udah mendidih, masukkan telur ceplok. Nah ini dia bumbunya, bumbu dari super mie tadi dan cabai yang udah dihaluskan. Oke, ini dia tampilan mie-nya. Sudah selesai, sudah matang. Kemudian kita campur-campurkan dan siap dimakan. Wow. Oke, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama ini aku pakai kuning telurnya. Mie-nya, wow, kenyal banget. Itu rasanya tuh pedes, nikmat guys, enak banget. Terus di situ aku tambahin ikan goreng. Jadi tuh mie-nya tuh rasanya pokoknya mantep banget. Pakai telur ceplok dan ikan goreng. Kebayang gak sih rasanya? Wah. Ini tuh pakai banyak cabai ya guys, sekitar 20-an cabainya. Dan aku tuh emang orangnya seneng banget makan cabai. Jadi kalau makan yang kayak gini tuh aku paling suka, paling doyan. Wah, enak banget guys. Jadi kalian mesti coba di rumah. Pakai banyak cabai. Pakai kecap. Wah, enak banget. Kalau di sini sih aku masih tahan ya. Belum terlalu hot. Jadi aku makan sampai terakhir tuh emang bener-bener hot banget sampai mulut aku tuh sampai kemerah-merahan gitu karena emang bener-bener pedes banget, tapi aku masih bisa nahan. Mungkin di video-video berikutnya aku akan buat lagi, tapi cabenya dalam jumlah yang lebih banyak. Yang paling enak tuh dipakein telur ceplok gitu, terus mie-nya dimasak agak lama biar kenyalnya lebih berasa. Itu enak banget guys. Ini aku udah mulai berasa pedisnya. Oke, aku ambil lagi ikannya. Makan lagi dong. Lala. Kalian pasti ngiler kan? Udah, kalau kalian udah pada ngiler, langsung aja eksekusi mie-nya. Mie ayam bawang. Rasanya tuh enak banget, pokoknya enak. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah menyaksikan video aku makan mie ayam bawang yang super pedas. Selamat mencoba di rumah dan semoga kalian gak sakit perut. Makasih. Assalamualaikum.